Halo semuanya, balik lagi di Ugun Lab Channel. Kali ini kita akan membahas tentang teknologi pamungkas jet tempur F-15EX. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe dulu channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut. Jet tempur F-15 baru Angkatan Udara Amerika sekarang memiliki nama F-15EX Eagle II. Tetapi bukan itu saja yang baru, jet tempur yang diresmikan dalam sebuah upacara di Pangkalan Angkatan Udara Eglin April 2021 itu akan memiliki daya komputasi yang lebih besar, kemampuan manuver yang lebih besar, serta persenjataan yang tangguh. Raytheon Technologies mengembangkan beberapa sistem baru untuk pesawat tempur F-15EX abad ke-21 ini, termasuk senjata presisi, sensor, dan avionik. Pesawat tempur terbaru Angkatan Udara F-15EX akan memberikan kemampuan canggih dalam mendukung misi dominasi udara, ujar Paul Ferraro, Wakil Presiden Air Power untuk Raytheon Missile and Defense. Raytheon menyediakan teknologi sensor, radar, dan efektor yang akan membantu pesawat Eagle II ini dapat mendominasi wilayah udara. TNI AU mulai tahun 2021 hingga tahun 2024 akan mengakuisisi alutsista modern secara bertahap. Beberapa di antaranya alutsista itu adalah pesawat tempur multirole F-15EX, The South Travalle, radar GC-14, pesawat berkemampuan airborne earning warning, pesawat tanker yakni multirole tanker transport, pesawat angkut C-1300J UCAV, kemampuan melee, dan berbagai alutsista lainnya. Hal ini disampaikan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo dalam pidato sambutannya di Rapat Pimpinan tahun 2021 di Markas Besar TNI AU Cilangkap, Jakarta pada 18 Februari 2021. Dalam catatan Anadolu Agency, Indonesia rencananya membeli 36 unit pesawat Rafale dan 8 pesawat tempur F-15EX. Salah satu fitur utama jet tempur F-15EX adalah gerbong senjata yang besar dan kemampuan untuk membawa senjata hipersonik. Raytheon Missile and Defense melengkapi F-15EX dengan 3 senjata yang paling melengkapi. AIM-120 Sidewinder berfungsi sebagai rudal udara ke udara jarak pendek yang menggunakan inframerah sebagai radar untuk mendeteksi, melacak, dan memadu ke target. Pesawat tempur F-15EX juga dapat membawa hingga 6 rudal AIM-120 di sayapnya. Versi terbaru dari rudal AMRAAM dapat mendeteksi, menargetkan, dan menyerang pesawat musuh pada jarak yang jauh di luar jangkauan visual. Pesawat juga memiliki navigasi bantuan GPS dan tautan data dua arah. Pesawat tempur F-15EX dapat dipersenjatai hingga 12 rudal AIM-120 AMRAAM, 6 unit rudal AIM-120 AMRAAM masing-masing ditempatkan pada bagian sayap kiri dan kanan hingga ke tepi perut pesawat. Selain membawa rudal AIM-120 AMRAAM, F-15EX secara bersamaan juga masih bisa mengangkut 3 rudal stand-off jarak jauh udara ke permukaan JASSM-AGM-158 yang berbobot 454 kg dengan jangkauan 370 km. Tergantung pada misinya, pesawat Eagle II ini dapat membawa lebih dari 16 rudal Stormbreaker. Rudal pintas Stormbreaker udara ke darat yang dilengkapi pencari multimode dapat menghantam target bergerak dalam cuaca buruk. Rudal bersayap ini secara otomatis mendeteksi dan mengklarifikasi target bergerak dalam kegelapan, hujan, kabut, asam, atau debu. Amunisi pintar ini menggunakan panduan radar homing gelombang milimeter aktif, panduan laser semi aktif, homing inframerah dengan kamera pencitraan inframerah, panduan inersial yang digabungkan dengan GPS, dan tautan data radio kembali ke pesawat. Radar gelombang milimeternya mendeteksi dan melacak target melalui cuaca, sementara pencitraan inframerah memberikan pemilihan target yang ditingkatkan, dan laser semi aktifnya memungkinkan senjata untuk melacak penandaan laser di pesawat atau di darat. Pencarian primode berbagai informasi penargetan di antara ketiga mode untuk menghantam target tetap ataupun bergerak kapan saja, dan dalam cuaca apapun. Senjata itu bisa terbang lebih dari 72 km untuk menyerang target bergerak. Pada tahun 2020, Angkatan Udara Amerika menerapkan sistem ini untuk digunakan pada F-15EX dan menjadikannya pesawat pertama yang membawa senjata baru. Perusahaan Raytheon akan mengintegrasikan radar APG-82 Active Electronic Scan Array atau AESA ke dalam pesawat F-15EX ini. Radar yang dimodernisasi dapat mendeteksi, mengidentifikasi, dan melacak beberapa target udara dan permukaan pada saat yang sama dan pada jarak yang lebih jauh dari sebelumnya. Ini adalah kemajuan radar terbaru untuk armada F-15EX. Pesawat F-15EX Eagle II juga dapat dilengkapi dengan JPLS atau Joint Precision Approach Landing System, sistem pendaratan militer berbasis darat. Model ini mendukung pendaratan di medan yang kasar dan visibilitas yang buruk dan dapat beroperasi meskipun spoofing atau kemacetan yang bertujuan untuk mengganggu kemampuan untuk menerima data yang valid atau data apapun sama sekali. Perusahaan Collins Aerospace ikut meningkatkan sistem roda dan rem, kanopi, serta kursi ejeksi untuk sistem pelarian pilot pesawat Eagle II ini. Perusahaan ini juga menyediakan aileron, flap, dan tepi depan vertikal pesawat agar sesuai dengan stabilitor horizontal foam. Pratt & Whitney dan Raytheon telah mengajukan proposal agar mesin F-100PW-229 yang lebih kuat dipasang lebih banyak di F-15EX di masa mendatang. Mesin ini juga telah banyak menggerakkan pesawat F-15SS Strike Eagle Angkatan Udara Amerika dan menggunakan teknologi itu untuk memungkinkan pesawat tempur berfungsi multiperan dan fungsi udara ke darat. F-15EX akan menjadikan pesawat angkatan udara pertama yang diuji dan diterjunkan dari awal hingga akhir melalui ujian pengembangan dan operasional gabungan Amerika. Garda Nasional Udara Oregon akan menerima pengiriman F-15EX pertama pada tahun anggaran 2024 dan jet tersebut diharapkan akan beroperasi pada tahun 2025. Dengan kapasitas senjata yang besar, backbone digital, dan arsitektur terbuka, F-15EX akan menjadi elemen kunci dari armada tempur taktis Amerika dan melengkapi aset generasi kelima selama beberapa dekade mendatang, ujar Letnan Jenderal Angkatan Udara AS Duke Richardson. Oke, itulah dia teknologi pamungkas jet tempur F-15EX. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye.